بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر التربية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمدين wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV Pramuka dimanapun berada, shaimin so shaimat so yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kurikulum terbaik bagi hambanya, yaitu kurikulum tarbiyah Ramadan. Dengan ini diharapkan seorang hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan terlahir dengan madrasah Ramadan yang terbaik ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Syahrul Ramadan disebut dengan Syahrul Tarbiyah? Karena di bulan Ramadan ini Allah mempersiapkan perangkat-perangkat kurikulum yang terbaik di antaranya yaitu puasa Ramadan. Dengan puasa orang akan terbiasa memiliki perilaku jujur, tepat waktu, disiplin, empati kepada sesama, dan mampu memiliki pribadi yang mulia. Allah juga siapkan kurikulum yaitu sholat tarawih, yaitu mendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah sunnah. Dengan sholat tarawih setiap malam, diharapkan hamba Allah tersebut terbiasa melaksanakan qiyamul lail, yang salah satu adalah amalan yang paling utama setelah puasa Ramadan dan setelah sholat lima waktu adalah kiamur kiamur Ramadan yaitu uh, sholat salat tarawih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mempersiapkan kurikulum tarbiyah terbaik di bulan Ramadan yaitu untuk bersedekah, berbagi, berempati kepada sesama. Diharapkan setelah Ramadan mampu memiliki pribadi yang solih, yang mampu menghadirkan pribadi yang empati kepada sesama terutama bagi kaum duafa dan yatim. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah Ramadan akan menghasilkan tiga hal. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Dengan Ramadan akan dipacu untuk tetap belajar, menuntut ilmu, semangat belajar sehingga mampu menghasilkan pribadi yang tangguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua, akan menghasilkan pribadi yang memiliki kecerdasan emosional. Ramadan mengajarkan dia untuk sabar, untuk menahan emosi, menahan marah sehingga setelah keluar Ramadan pribadi tersebut akan menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan emosional. Tapi salah satu kecerdasan yang dihasilkan di Ramadan adalah kecerdasan spiritual. Seorang yang diselesaikan ibadah Ramadannya, amaliah Ramadannya menjadi pribadi yang memiliki spiritual yang tinggi, memiliki hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika ketika kecerdasan tersebut kecerdasan intelektual emosional dan spiritual tersebut disatukan akan terlahirlah pribadi yang bertakwa yaitu orang yang memiliki mampu menghasilkan pribadi yang bertakwa disebutkan dalam surat Ali Imran yaitu yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dia mampu berbagi mampu berempati kepada orang lain berinfak di jalan Allah baik keadaan lapang maupun sempit yang kedua, mampu walqa waido mampu menahan diri dan menahan emosi, menahan marah. Yang ketiga adalah aninas, mampu menjadi pribadi yang mudah memaafkan kepada orang lain. Madrasah Ramadan adalah kurikulum terbaik bagi Allah untuk hambanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita isi madrasah terbaik, kurikulum terbaik yang Allah. Maha tahu akan kekurangan dan kelebihan hambanya ini Untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita Allah meridhoi kita Dan Allah menjadikan Madrasah Ramadan terbaik ini Menjadi Madrasah Ramadan yang insya Allah Mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh